Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ustadz Arif. Hari ini Ustadz akan memberikan proyek untuk mengisi kegiatan teman-teman di rumah, yaitu proyek tentang penambahan hyperlink dan dalam presentasi tentang keluarga teman-teman yang sudah teman-teman berbuat. Jadi teman-teman tinggal menambahkan hyperlink agar membuat presentasi teman-teman semakin menarik dan semakin bagus. Oke. Di sini Ustadz akan memberikan tutorial. Oke. Hari ini Ustadz akan memberikan tutorial cara menambahkan hyperlink pada presentasi teman-teman yang sudah teman-teman buat. Oke. Yang pertama, teman-teman harus selesaikan dulu slide pertama sampai slide terakhir. Ya. Ini Ustadz kasihkan contoh lewat keluarganya Upin dan Ipin. Ma, slide-nya. Sekarang langsung aja. Nah, Ustadz akan membuat tombol untuk menampilkan slide-nya Upin. Menarik. Klik shape-nya. Nanti teman-teman tarik di sini. Nah, oke. Untuk mengetik di shape, teman-teman harus menggunakan caranya klik kanan pada shape-nya, pilih edit text. Nah, setelah itu teman-teman tinggal ngetik. Biar cepat, teman-teman tinggal mengklik kanan, copy kanan, paste. Arah panah ke kanan, kecil, gak usah besar-besar, taruh di sisi kanan bawah. Nah, untuk shape teman-teman bisa ganti sesuai dengan keinginan masing-masing. Misalnya mau kasih merah, warnanya merah, usah. Oke, tidak apa-apa, gunakan shape effect. Banyak barang menambahkan hyperlink. Oke. Pertama klik shape-nya. Nah, jangan klik tulisannya tapi klik shape-nya. Nah. Insert, pilih di insert, pilih hyperlink. Nah, klik kiri. Nah, maksudnya sekarang insert hyperlink. Jadi maksudnya ketika shape Upin ini diklik, nanti yang muncul slide selanjutnya apa? Nah, teman-teman pilih sesuai dengan, kalau teman-teman yang dikasih perintah di tombol Upin berarti tampil di Upin. Di yang pertama pilih. Oke. Oke. Pertama place in document. Nah, arahkan ke slide yang Upin. Nah, ini kan Upin kan? Ini kan ya. Jadi ini Upin. Jadi sesuai dengan perintahnya Upin. Berarti menuju ke slide Upin. Oke.
tinggal diklik upin. Setelah itu kita masih di slide nomor 2 ya. Nah, tombol arah panah ke kanan ini untuk menuju slide yang terakhir ya. Jadi untuk slide yang terakhir, yang slide terima kasih. Jadi ketika nanti kalau tombol arah panah ini diklik, akan menuju ke arah slide terima kasih. Oke, sekarang kita hyperlink dulu. Klik tombolnya, hyperlink. Nah, pilih slide yang terakhir, slide nomor 7 ya, yang terakhir. Oke, pilih. Udah benar kan? Kalau udah benar, berarti oke. Oke. Masih belum selesai. Sekarang kita selesaikan di slide nomor 3. Misalnya upin. Nah, tulisan black ini, back ini kita buat untuk biar kembali ke slide nomor 2 ya, paham ya. Jadi slide atau tulisan back ini kita buat, kita kasih perintah ketika diklik tulisan back akan kembali ke slide nomor 2. Oke, sekarang kalau tulisan teman-teman ya. Nah, kita klik tulisannya terus hyperlink. Nah, slide nomor 2. Nah, kita sudah betul kan? Sudah betul. Oke, ini oke. Sama juga di slide nomor 4. Yang selanjutnya ipin, backnya di hyperlink menuju ke slide nomor 2. Slide terakhir oke, udah selesai. Jadi udah selesai ini. Jadi udah semuanya udah dikasih hyperlink untuk fungsi-fungsinya. Oke, sekarang kita kasih animasi. Nah, yang Windows 2007 atau 2010 ke bawah biasanya langsung di animasi. Kalau yang 2010 ke atas di transition langsung. Slide nomor 2. Oke, yang C. Nah, slide nomor. Oke, udah selesai kan? Nah, sekarang kita coba berfungsi apa enggak hyperlink. Oke. Script sama. Oke, jadi buat project ini buat semenarik mungkin, buat sebagus mungkin. Nah, setelah itu tunjukkan kepada orang tua kalian. Oke, paham teman-teman ya? Sampai di sini. Ustaz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.